Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gua Brando di channel Winda Bersaudara. Dan pada kesempatan kali ini akhirnya akan melanjutkan lagi permainan yang bertajuk Siluman Buaya Putih karangan Cihuy Games ya, atau Cihuy.com, yang sebelumnya kita udah mainin gamenya, yaitu misteri sate gagak dan juga kereta meraung kidul ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita akan bermain game horror di malam hari. Kita absen dulu. Ada Fajar, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniatot, ada Kurniawan Sukangin, ada Kiki, ada Pakai, ada UU, ada AA, ada II, ada EE, ada OO, ada Repi, ada Aldi, ada Pali, ada Cele, ada Sans, ada Wilam, ada Kokomi, ada Hans, ada Randy, ada Fajar, ada Ferry. Oke, welcome semua teman-teman. Langsung saja kita mulai. Ini katanya ceritanya lanjutan atau sebelum ya, atau sebelum yang sebelumnya kita udah mainin Arif sama Siregar ya teman-teman ya. Langsung aja kita mulai. Anak kecil jangan nonton ya. Arif dan Siregar guys. Jujur nih, sebenarnya gue nyesel nyuruh lu buruan balik. Nyesel juga gue ngapain jemput lu. Oh. Hampir mati dijincang nenek kanibal. Mobil gue juga hancur. Nenek kanibal? Oh iya. Gue juga nyesel dong nyelamatin nyawa lu. Waduh. Paling nyelamatin nyawa satu sama lain. Mereka mendayung di sebuah sungai berduaan guys. Kok agak susebaka ya? Nah ini ngapain nih? Sampai kapan guys? Terus? Lu mau duduk bengong doang nih? Bantuin gua dayung kek? Payah lu. Oke. Bang, gamenya lebih seru dari God of War Ragnarok. Iya, setuju, setuju. Ini kenapa sih? Oh, ini mainnya guys! Eh, Rip, itu apaan ya? Kayak mata binatang di sana. Anjir, ada buaya guys! Artinya sih itu buaya. Nah, bisa gua bisa gerakin, bisa gua gerakin kiri kanan. Rip, Rip. Andai aja lu tetap tinggal di kampung, Rip. Suara game gak gedean emang iya? Bang aku asli Kediri, mantap. Oh gue cek, jangan sampai kena buayanya ya. Asal kita gak deket-deket mereka, kayaknya mereka gak bakal terganggu deh. Oke oke, jangan deketin buayanya adik-adik ya. Ada yang tinggal di ini gak? Berantas Kediri ada gak? Oke kanan 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 kanan, jangan deket-deket, gue takut banget men. Itu mepet banget cuy, aduh. Kalem aja Rip, awas jangan sampai nyenggol. Tangkap bang, jangan ditangkap, kocak nggak boleh disenggol. Itu apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh, ada sesuatu di sana. Di sungai itu ada sesuatu guys. Apa itu? Gua klik ah. Wah mantep banget ini Rip. Yes. Pas banget, gua lapar banget ini. Ini ada apel seger-seger, gede-gede. Ada apel seger-seger dan gede nih. Yes. Let's go, makan dulu. Makan dulu ini siapa? Si Arif sama si Siregar. Oh, udah diambil guys. Terus kemana? Kok kebalik gini? Lu beneran nggak mau, bro? Seger banget apelnya, bro, kayak dari kulkas. Serius. Apanya, coba animasi matinya jangan, guys. Ntar kalian kaget. Nah, tumben. Akhirnya otaknya udah, gue coba deh, gue coba deh ya. Bukannya mikir dulu. Kalian yang minta ya. Udah dimakan baru mikir. Gue coba nih, yakin nih mau gue samperin buayanya. Gue lu ngapain? Ntar, Rip. Kencing dulu, kebelet banget. Anjir, Bung, Pak Malik, kocak. Gak takut kualat. Kualat lo? Dibilang bacot lah. Sorry, bukan Siregar guys, namanya Agung ya. Namanya Agung. Agung dan Arif ya, gue jadi inget lah ya guys. Loh. Oh my god, buaya putih. Ya, deket banget itu. Ada ini apa namanya guys? Yang ini guys? Yang ada nasi kuning ini apa namanya? Hah? Itu kan sajen. Makanan setan. Bro, lu tadi makan makanan setan. Tumpengan, tumpengan. Oh my god, kita makan makanan setan. Hah? Apel dari nyolong tuh. Aduh, gua gak tahu deh, ini makin creepy. Tumpengan. Tumpeng, tumpeng. Banyak banget buayanya guys, makin banyak guys.
Kok makin creepy gini ya petualangan Agung dan Arif ya? Aduh, gue serong kanan apa serong kiri nih? Kayaknya kalau kita ngeflank kiri nggak mungkin deh. Coba gue ambil kanan aja, gue ambil kanan jauh ya. Oke, anak kecil jangan nonton ya, please ya. Itu siapa, Rip? Kayaknya gua pernah lihat. Itu cewek yang gak ada mukanya, bro. Jangan-jangan dia siluman buaya putih. Guys, pertanyaan gue tanya baik-baik ya. Emang beneran ada, guys? Siluman buaya putih, guys? Di Kediri ya, daerah Kediri ya, coba ya, coba ya. Sebentar, 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 guys, sebentar, guys. Beneran ada asli Kediri nggak? Ada kata Farel. Siluman buaya putih asli Kediri, Jawa Timur. Buaya tersebut ya cul ke depan RSDK Tekoto yang berdurasi lebih 2 menit terlihat jelas menampakan buaya. Men, beneran ada, men. Oke, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Gua asli nganjuk emang ada kata Rai. Oke, gua lanjut dulu teman-teman. What the? What? Tolong, Rip. Gua enggak bisa berenang, Rip. Ini ternyata cetek ya? Apa sih? Oke, lanjut ya. Cetek rupanya, airnya kocak dah si Agung. Arif, lu gak apa-apa nih? Dim, gimana lu? Rip? Wah, sebentar, belum gue setting anjing, sabar lu. Sabar lu, belum gue setting ini tombolnya. Sabar. Sabar guys. Emulatornya belum disetting, guys. Dah. Sebentar guys. Sabar ya. Emulatornya belum disetting, coy. Nah, sip. Nah, udah bisa jalan nih. Jangan-jangan si Arif udah. Ya, Arif tewas ditelan buaya. Sorry, Arif. Gak bisa nyari lu, baru siapun. Ya, kita ninggalin temen anjir. Wah, kemana nih guys? Anjir, mukanya serem banget, coy. Siluman buaya putih, muka rata, muka kosong. Itu larinya kenceng banget, men. Yah, serius, ngulang lagi sih lu, jahat. Arif, lu gak apa-apa, Arif? Dim, gimana lu? Arif? Wah, cara larinya gimana, cuy? Jangan-jangan si Arif... Larinya begini, guys, siluman buaya putih. Sorry, Arif, gua gak bisa nyari lu. Baru siapun. Cabut, cuy. Bang, ada senjata rahasia, bang. Di mana, cuy, senjata rahasia, cuy? Ntar kejebatan itu kali ya? Gila, tengkorak. Ya elah, itu gimana kaburnya tuh? Itu gimana cara kaburnya? Larinya aja dia kenceng banget. Arif, anjir, mana lagi di sini? KAR jangan-jangan si Arif udah tewas di telan buaya. Sorry ya, Arif, gua gak bisa nyari lu. Baru cabut. Marah banget Agung. Oh, jangan injak tengkorak. Oh, bilang dong. Oke. Siap. Makasih sarannya. Jangan injak tengkorak, guys. Gila, makin creepy, men. Oke, bener sih, aman sih kalau nggak injak tengkorak. Siapa tadi yang bilang jangan injak tengkorak? Siapa nanya? Ya, gua kagak injak apa-apa. Wah, gua nggak injak apa-apa, men. Arif,
Rin. Lu gak apa-apa, Rin? Gak jelas. Rin, dimana gua lu? Gua gak nginjek apa-apa. Rin, ada senjata rahasia di peti, Bang. Tewas di telan buaya. Oke, dari sini kemana? Ke kiri atau ke kanan? Lewat sungai. Oh, lewat sungai. Berenang. Oh, iya bener, Cok. Ngapain gua ke darat ya? Kocak banget. Orang cetek sungainya. Sungai Kediri nih, guys. Oh, itu ada jembatan. Kali aja ada tumpangan. Mending ke situ deh. Yaudah, kita ke jembatan ya. Oke, gue lewat sini aman gak? Lewat sini aman gak? Guys, mau lewat kanan atau kiri adik-adik? Kiri atau kanan ke jembatannya? Yang aman? Ikut, Bang, itu ada tandanya, ikutin. Udah. Tapi udah gak ada lagi tandanya. Gue takut banget nih. Lewat kanan aja, apa lurus? Ntar gue dimakan buaya lagi. Kanan aja deh ya, semoga gak ada. Oh, tengkorak. Aman sini. So far so good sih. Yes, jalan raya, let's go. Oke. Oke, enggak ada. Rupanya ini rel kereta, guys. Bang, cari peti, ada item senjata di mana peti? Oh, I see something. Nama gamenya apa, Bang? Nama gamenya the game yang lebih seru dari God of War itu nama gamenya. Gua kira ini jembatan jalan raya. Wah, jalan kereta cenah. Ya udah, gua ikutin aja deh jalan kereta. setan, gimana caranya, Cok? Gak jelas banget, tiba-tiba datang sendiri. Lurus sungai, itu bukan rutenya. Jembatan. Berarti lurus nih, lurus. Jembatannya sesat. Mending ke situ deh. Oke, gue lurus ya. Susur sungai aja, Bang, kata Zaz. Oke, gue susur sungai nih. Gue susur sungai nih ya. Berak bocil susur sungai. Lu gak apa-apa, Rin? Rin, dimana lu? Jangan-jangan si Arif udah tewas di telan buaya. Gua harus kemana ini, guys? Sesat, ke jalan tadi, Bang. Ke jembatan dulu, baru sungai. Oke. Ke jembatan. Apa sih gua gak ngapa-ngapain, Cok? Ke jembatan terus ke sungai lagi gitu. Iya, Rit. Gua enggak bisa nyari lu. Baru siapa? Sesat semua anjir bocil-bocil. Kalau di game ciwi.com selalu sesat semua bocil. Oh, itu ada jembatan. Jembatan ya? Kali aja ada tumpangan. Mending ke situ deh. Jembatan turun lagi ke sungai. Kalau salah jalur hantunya datang, Bang. Oke. Paham. Ya udah gua ke jembatan terus ke sungai ya. Ya, ke jembatan terus ke sungai, guys. Bang, kalau jembatan kalau udah ada tanda putih deketin terus balik lagi. Oke, siap. Makasih. Awas tengkorak. Makasih sarannya. Kalau salah jalan kayaknya hantunya nyepaun, guys. Hantu muka ratanya. Ada yang pernah lihat gak sih teman-teman di dunia nyata setan muka rata? Nih, gua kesini ya. Dah, kok enggak? Oh, sampai dia ngomong dulu. Sampai dia ngomong. Aku udah enggak ngomong. Ya, kok dia gak ngomong sih? Balik arah, oke, balik arah deh. Ah, gak ngeri gue ke depan lah. Balik belakang ya. Kurang jauh, coba jauhin lagi deh. Sampai ke trigger omongannya, guys. Aduh, please jangan muncul dong setan muka rata Naruto. Oh iya benar, maju dulu. Gua kira ini
ini jembatan jalan. Balik ya. Ternyata jalan kereta. Balik. Geser lah guys. Oh yes yes yes, ikuti terus tanda, ikuti terus tanda ya, biar nggak muncul ya. Iya ya, benar Ajiu. Nah ini Nes, saya kedengaran suara kereta dari jauh. Kereta dari jauh. Guys, jangan-jangan ini kereta yang di Kalimedi Station. Kalimedi ya, Agung. Oke, terus kemana? Terus kemana? Ada hubungannya kah? Oke, dari sini. Oh, ada lagi, tanda lagi depan. Ada hubungannya deh kayaknya. Lah. Oh, bisa lompat. Enggak ada kereta lagi ya? Udah ditungguin sampai pagi juga. Tiba-tiba kita di sini. Kok nggak ada kereta lagi ya? Oke, yang dari penting checkpoint guys. Pagi juga. Di situ tunggu kereta bang, nanti loncat ke kereta. Oke. Oke, kita loncat ke kereta teman-teman ya. Loncatnya dari sini kali lebih asik ya. Nah, sini nih. Nah, langsung loncat ke depan situ ya, gampang ya. Yang penting checkpoint. Gila nih alur ceritanya benar-benar mengerikan loh. Lah terus si Agung mati ke Agung? Si Arif. Ini kita pakai Agung apa Arif sih? Nggak ada kereta, kalian bohong ya? Berarti sebelum kejadian Agung no way home. Oh, ke situ dulu kocak, ngomong dulu sama putih-putih. Kita pakai Agung, Arif yang ditinggalin tadi, Arif tenggelam. Dari mana? Oh, dari situ. Oke, disisit guys. Let's go, kita akan lompat dengan indah ya. 1 2 3 Nggak ada kereta lagi ya? Udah ditunggu. Kan udah naik ya? Kan juga. Udah naik, guys. Udah naik keretanya, guys. Kan udah naik keretanya, kecepetan. Hah, kecepetan. Perasaan udah pas dah itu. Oh, gerbong belakang. Kecepetan jangan buru-buru. Oke, sorry. Maaf, guys. Maaf. Oke, tunggu gerbong belakang ya. Ini ya. Dia berdiri dengan santainya coy. Kan ada namanya teori gravitasi dan angin ya. Setidaknya kalau berdiri di atas kereta kan diem gini kan. Diem gitu kan, pegangan gitu kan. Oke, kan kereta jalannya cepat ya, pegangan kayak gitu. Jongkok. Dia dengan santainya berdiri gini coy. Padahal keretanya ngebut, by the way si Arif masih hidup guys. Ya sudah siang, alhamdulillah. Gak logis anjir. Keretanya pegangan gitu. Gua tahu. Oh my god. Guys, intermeso dikit boleh gak? Intermezzo dikit boleh nggak? Stasiun Kalimedi, Agung No Way Home. Bener nggak teori gua?
Bener kan teori gua? Berarti buaya-buaya ini sebelum Agung Kalimedi No Way Home. Oke, lanjut. Oke, kita berarti nyelamatin Arif kita, guys. Oke, sekarang gila gua suka banget petualangan mereka berdua, men. Kita selamatin Arif sekarang, guys. Bener-bener kontrasepsi lo. Kontrasepsi lo, bener-bener lo. Nah, berarti Arif itu, ini Arif kan? Arif Siregar kan? Bang, lanjut God of War Ragnarok kapan nih? Ngajak ribut bocil God of War sama bocil cihuy.com series horror. Voting aja dulu deh. Mana yang lebih seru? Cihuy.com horror series. Ngajak ribut bocil God of War sama cihuy.com horror series. Langsung deh di voting aja, enggak pakai lama. Kita bikin terketir-ketir nih anak-anak God of War nih. Hey, God of War Ragnarok. Ini eranya horror series cihuy.com. Ngajak ribut sama bocil-bocil horror cihuy.com. Lanjut, kebanyakan intermezzo. Lanjut. Cihuy.com nih, bos. Unggul jauh, men. Petualangan Arif dan Agung gak boleh ada yang ganggu, men. Ah, ada rumah di sana, guys. Nice. Sawah, teman. Ih, bagus banget, cuy. Grafiknya udah melebihi God of War. Gue suka sih emang nih, ini cihuy.com harus lanjutin sih petualangan. Aduh, gue berharap yang si Agung tuh gak mati di kereta, guys. Please jangan bilang ini adalah... Mending gak usah ke kampung-kampung gak dikenal kayak gini deh. Gue pulang aja. Oh iya, ini rumah yang kemarin, cuy. Sawah yang sate gagak ya? Wah, ini kemana? Oh, situ. Tuh, guys. Balik lagi, udah Adit, udah Adit, balik lagi. Plot twist, this is so plot twist, man. Gila, so GG developer Indonesia ini, guys. Pak, minta tolong ya. Kan angkotnya kosong. Saya sewa deh, Pak, anterin saya ke rumah. Saya bayar deh, berapa aja. Oke, ayo naik. Oke, sorry guys, maaf. Suaranya lucu, guys. Oke, nah naik, coba. Udah gitu doang, guys, tamat, guys. Oke, gue udah mulai ngerti, guys. Gini ya, urutannya itu, guys. Buaya putih, siluman buaya putih. Kan ada dua jagoan, siluman putih. Nah, Agung, nih liat mouse gue ya. Agung, dia kesini, ke kereta. Dia ke jalur kereta, ya. Ya, nih liat itu, ya. Agung, dia ke kereta. Sedangkan Arif Siregar, dia ke sate gagak. Dia ke desa, dia naik angkot tadi, ya. Paham, ya? Oke, paham, ya? Nah, kan ada 3 game ya? Sebentar. Buaya, Agung kesini. Arif kesini. Lah ini apaan, desa? Ini apa lagi, cok? Cium.com horror series juga? Wait. Kok ada lagi nih yang ini? Yang jalur kiri apa? Yang Agung belum tamat. Mana ada udah tamat, kocok. Itu Agung yang paling susah, anjir, yang di kereta itu ribet banget nyari jalannya. Ini apa lagi, cuy? Ini kisah apa lagi? Kisah horror series cuy.com? Ah, cuy.com juga.
Agung dan Arif juga. Absen ya, ada Abdul, ada Fatih, ada Raul, apalagi nih? Ada Firman, ada Rizky, ada Coki, ada Ulfa, Gentung, Marcel. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Jumat 8. Ada morfin sebentar nih, apalagi guys? Sate gagang rata. Terima kasih ya, udah jemput. Berangkat jam berapa lu tadi dari rumah? Jam berapa ya? Ya pasti sebelum subuh. Lu lapar nggak? Belum sarapan kan? Cari sarapan dulu yuk. Lapar banget lu. Tapi nyari makan di mana ini? Gak ada apa-apa di sini. Ntar paling ada apa? Tadi gua udah denger apa-apa. Suara ada Agung. Oh, jalannya hancur gini. Gua gak inget ya tadi lewat sini apa enggak. Ini Agung dan Arif juga? Nah, soalnya tadi gak bisa lihat apa-apa. Iya nih, GPS gak berfungsi. Aduh, bahasa Inggris gua lupa bahasa Indonesia kan lagi. Kalau sampai pecah kayak apa? Ada serepnya kan? Pan serep sih ada. Cuman ini, gua pegel banget ini. Ini Agung dan Arif juga? Pegel banget, Rip. Baru datang lu buru-buru cabut aja. Duduk, ngopi, ngambil-ngambil dulu kayak gitu di kampung. Gile lu ya, dibilangin kampung itu terkontaminasi. Kampungnya terkontaminasi. Lu mau keracunan? Nah, sini gua aja nyetir deh. Pohon kelapa. Dibinjai kah? Pohon pisang. Anjir, apaan ini, Cok? Bahasa God of War, anjir. Wah, scam nih, virus nih, biasanya nih. Aduh, aku takut, anjir. Lah, apa sih? Apa dah? Apa sih iklannya banyak banget? Guys, gua nggak tahu ini game apa ya. Gua nggak tahu nih game apa teman-teman. Tapi nanti kita cek aja di next episode. Mungkin ada hubungannya dengan petualangan Agung dan Arif. Jadi kita udahan dulu guys ya. Yang penting udah tamat yang buaya itu. Jadi menjelaskan semuanya terjelaskan. Rupanya buaya itu sebelum Agung dan Arif terpisah ya. Yuk sarapan. Jadi yuk. Kita udahan dulu teman-teman. Kita sebut nama. Yang ketik semuanya terpecahkan pakai emot. Semuanya terpecahkan pakai emot. Thank you, ada Farel, ada Diki, ada Brian, ada Akmal, ada Akun. Nanti mungkin gua akan coba game ini, guys. Ini bikin gua penasaran juga sih. Ada Dreamy, Raihin, Apakah, Bagus, Robi. Bang, abis ini main apa? Yang pasti bukan God of War. Ada Khairul, Agung, 10, Melani, Randy, Gifari, Bilal, Sitka, Firman, Anggel, Mertua, Galang, Samudra, Kairunisa, Rindra, Agnes Novi, Fadil Kun, Triadi, Uke, Aleku, Kontolodon, Bocil Kematian, Zaki Nachwan, Muhammad Rafli, Imam, Zaubit, ada Dara, ada Gits, Rizky, Jamaluddin, Ahmad, Aziz, Tias, Niku, Yanuar, Grimslam, Zeki, Farel, Velia, Abdul, Anggi, Rijal, Imagine Dragon, Hafiz, Dian, Aman, Randy, Ferry, Rio, Zayan Aldeva, Bayu Prakoso, Ilham Sorin, Aprilianto, Yuki, Lukman Moidadi, Angga Ganteng, Marcel, Muhammad Gufran, Heri, Lintang, Sabdan, Argo Rosidi, Fairus, Amal, Gana, Firmansyah, dan Denny Malik, Davos.